Perkenalkan, nama saya Juhari, umur 35 tahun, sudah berkeluarga, punya anak dua. Saya ngumpulin plastik di desa Penarungan dan Kapal. Dari ngumpulin plastik, saya bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Pas hujan, sampah plastik di pantai berserakan, saya pungutin dan saya kumpulin. Saya ngumpulin plastik 60 kilo, kadang 100 kilo perharinya. Kalau dirupiahkan, kadang dapat 100, kadang dapat 150. Saya bawa plastik ke plastik bank, saya tukar dengan token dan saya belanjakan. Harapan saya di lingkungan biar bersih, biar nggak ada sampah berserakan.